semuanya, assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel, Jia Sofiandi. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, teman-teman di sini, saya cuma mau sharing-sharing aja ya teman-teman. Anak saya itu, saya punya anak dua. Yang satu umur 4 tahun setengah, yang kedua itu umur 3 tahunan lebih ya, sama hampir 3 tahun setengah gitu teman-teman. Nah, sudah mulailah muncul konflik-konflik dalam keluarga saya ya, antara saya dengan suami tentunya. Karena ini baru pertama kali gini, anak pertama saya konflik masalah sekolah ya, masalah pendidikan gitu sih teman-teman. Awalnya saya itu ingin masukkan anak itu ke PAUD gitu teman-teman. Dan itu dimulai dengan suami yang ingin memasukkan anak ke bimba gitu teman-teman, bimba A, I, U, E, O gitu ya teman-teman. Jadi untuk memfokuskan anak belajar baca tulis gitu ya. Tadinya saya sempat ada perdebatan, kenapa kok harus dibimba gitu, karena kalau dibimba itu kan privat gitu ya, masuknya privat cuma kurang lebih 5-6 orang gitu ya. Kalau sekelas TK atau PAUD dia kan kurang lebih kan 20 murid gitu ya teman-teman. Maksudnya saya kan bisa buat bersosialisasi juga untuk anak gitu ya. Tapi saya berpikir lagi karena ini masuk umur anak saya di mau masuk ke sekolah itu di masa-masa pandemi kayak gini, sekolah banyak yang belum buka dan tatap muka pun belum ada gitu teman-teman. Karena pandemi gini ya, di tahun sekarang kan masih pandemi, saya takut gitu ya, pendidikan anak-anak itu sangat benar-benar kurang banget. Memang sih kita sebagai orang tua harus selalu, kalau di sela-sela waktu kita harus mengajari anak gitu ya, dari entah belajar membaca atau pengenalan huruf, angka dan sebagainya, nulis gitu ya. Memang sudah dari umur 3 tahunan pun sudah saya ajarkan. Cuma kan namanya anak-anak ya, kalau belajar sama orang tua tahu sendirilah ya teman-teman. Pasti kan ada malesnya, mogoknya dan segala macam lah pokoknya. Jadi saya memutuskan walaupun umur 4 tahun setengah itu saya udah ada kegiatan anak-anak gitu ya, biar jangan terlalu banyak main juga gitu ya. Biar lebih cepat gitu ya teman-teman. Sebenarnya memang aturan anak itu memang nggak boleh gitu ya umur segitu di sekolahin, ada gitu ya umur anak 4 tahun itu belum di sekolahin, minimal katanya 5 tahun. Cuma ini kan karena anak saya udah 4 tahun setengah ya, nggak ada salahnya gitu ya. Pertama saya masukkan anak itu ke sekolah ngaji, biar dia juga kan tahu pengetahuan agama juga. Jadi saya masukkan anak saya dua-duanya ngaji. Memang yang umur 3 tahun dia masih sifatnya masih main-main gitu, belum fokus gitu ya, nggak seperti kakaknya yang udah sedikit-sedikit fokus. Namanya juga masih anak-anak ya teman-teman ya. Suami itu inisiatif buat masukin anaknya itu ke bimba gitu teman-teman. Awalnya saya kurang serap gitu ya sama bimba. Kok bimba gitu, kok kenapa bimba gitu ya, kenapa nggak PAUD aja? Kata suami di bimba juga bagus, anak cepet nangkep. Karena kan apa ya, ibaratnya awam gitu ya, kalau saya ya nggak pernah gitu dulu. Ini kan bimba kayaknya baru-baru banget gitu ya, apalagi zaman dulu saya kan nggak ada namanya bimba-bimba gitu ya. Emang maksudnya bimba itu adanya ya di zaman-zaman sekarang-sekarang gitu ya. Di zaman dulu kan waktu saya masih kecil kan nggak ada bimba, adanya kan TPA gitu, TK. Nah, saya pikir kenapa nggak dipautin aja gitu ya? Kenapa nggak di TK-in aja? Kata suami biarin, nggak apa-apa biar fokus. Dia bilang gitu, lebih fokus. Ada 5 orang murid gitu ya, sekali belajar itu 1 jam belajar
itu 5 orang gitu. Jadi satu guru itu mengajar 5 orang, jadi kayak privat gitu sih teman-teman. Saya awalnya nolak, kenapa sih harus dibimba gitu ya. Berarti anak nggak ada wahana bermain dong, dia cuma fokus belajar aja. Saya takut aja gitu ya, anaknya terlalu apa ya, terlalu terperas gitu ya otaknya gitu kalau ikutin bimba gitu awalnya. Tapi pas saya sadar itu ketika ngeliat channel-channel yang lain, itu ada channel yang membandingkan bimba dan TK gitu, PAUD gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi kita itu ngeliat lagi ke keadaan anak sih teman-teman. Kelihatannya anak nih bisa belajar di tempat yang ramai atau enggak gitu, bisa fokus apa enggak gitu sih teman-teman. Saya baru sadar gitu ya, ini anak bisa enggak ya di tempat yang yang ramai bisa fokus enggak. Ternyata itu anak-anak saya fokus ketika anak saya sudah fokus ketika sepi gitu ya, nggak terlalu rame gitu ya, nggak terlalu bising berisik gitu ya. Itu tipenya anak saya sih, karena lagi waktu dia mengaji pun, karena tempat ngaji itu kan ramai ya anak-anaknya, jadi ketika dia ngaji terus rame, pecahlah fokusnya, pikirannya itu kemana-mana gitu. Jadi matanya pun ngeliatnya kemana-mana gitu, jadi nggak fokus. Ternyata oh iya saya baru sadar di bimba lebih fokus lagi di privat sih sebenarnya. Jadi dan alhamdulillah, jadi saya masukkan anak pertama saya ke bimba gitu, saya putuskan ke bimba. Memang nggak ada wahana bermain, nggak ada, cuma metode pembelajaran dari bimba itu yang mungkin bikin anak seneng gitu ya. Ya metode pelajarannya tuh bener-bener bikin anak tuh semangat gitu, nggak kayak tertekan gitu teman-teman. Ya mungkin saya pun nggak ngejelekin PAUD, TK atau bimba, enggak ya, nggak, saya nggak bela bimba atau sama sekali, nggak sama sekali pokoknya. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya kayak gini, bimba itu kan privat ya, khusus untuk baca tulis gitu ya, sama hitung gitu ya teman-teman. Tapi privat cuma satu jam. Memang di awal biayanya cukup lumayan, tapi kalau dihitung-hitung jatuhnya itu lebih murah sih. Kalau saya pribadi ya, itu lebih murah jatuhnya. Dan cuma satu jam seminggu 3 kali gitu teman-teman. Saya ambil yang seminggu 3 kali, itu sekali pertemuan 1 jam. Dan di luar itu pun nggak ada, maksudnya nggak ada lain-lain gitu, nggak ada permainan, nggak ada apa. Jadi memang fokus untuk bisa baca sama nulis gitu ya teman-teman. Atau ada acara kayak seperti kalau misalnya di PAUD ada renang gitu, acara renang anak, atau makan-makan pertemuan. Jadi nggak ada pertemuan-pertemuan kayak gitu antara orang tua gitu ya. Jadi ketika anak masuk ke bimba ya udah belajar, terus udah selesai kita dikasih tahu reviewnya gimana gitu, dari si gurunya ke kita, review anaknya gimana gitu ya, terus udah pulang, udah gitu aja, kasih tugas segala macam. Nah kalau di PAUD yang saya tahu ya teman-teman, memang awal pendaftaran murah ya, dan SPP-nya murah. Cuma di luar itu PAUD ya, biaya dan SPP-nya murah, tapi ada biaya-biaya lain, mungkin seperti belum lagi biaya di luar dugaan, seperti mungkin kalau anak renang, anak jalan-jalan gitu ya, belum lagi kumpulan para ibu-ibu segala macam. Ini sih ya menurut saya, bagi yang ekonominya yang pas-pasan kayak saya gini, punya anak dua yang jaraknya berdekatan, apalagi ya teman-teman penghasilan ibaratnya yang pas-pasan, kayaknya lumayan berat juga sih ya. Kalau dihitung-hitung gitu ya,
belum apa, pokoknya banyak pertemuan-pertemuan deh biasanya gitu. Cuma kan nggak tahu ya karena sekarang pandemi gitu. PAUD di dekat rumah itu sementara ditutup sih teman-teman. Nah saya tuh kepikiran, aduh anak saya bisa nggak ya gitu loh teman-teman. Wah ada kekhawatiran gitu loh teman-teman. Padahal saya juga pengen banget masukin anak saya ke PAUD biar dia juga bisa sosialisasi sama teman-teman gitu ya. Kan banyak teman-teman, banyak permainan juga kayak gitu. Tapi yang lebih saya takutkan lagi dia ketika masuk ke jenjang SD itu yang dipertanyakan biasanya minimal harus bisa baca dan tulis gitu ya teman-teman. Saya takutnya keadaan lagi pandemi kayak gini, sekolah tutup ya. Memang ada dengar-dengar mau dibuka tetap muka seminggu dua kali, tapi ya tetap aja ada kekhawatiran untuk saya gitu ya. Jadi tapi di Bimba masih tetap buka gitu karena kan privatnya cuma 5 orang, jadi nggak banyak-banyak orang gitu ya teman-teman. Jadi saya ada kekhawatiran, saya takutnya anak nggak cepet bisa nangkep segala macem gitu ya, takut keterlambatan gitu. Aduh, udah pikirannya enggak. Jadi saya memutuskan anak untuk sekolah di Bimba gitu lah teman-teman. Dan di sini saya nggak ada unsur macam-macam, bukan mau jelek-jelekin Bimba atau PAUD gitu teman-teman, enggak. Balik lagi sih ke kebutuhan masing-masing, kebutuhan anak pun ya, bagaimana gitu ya, persepsi orang tua kan beda-beda ya, bener nggak sih teman-teman ya. Mungkin itu pengalaman yang saya bisa berikan ke kalian yang masih ada, mungkin ada orang tua yang bingung kayak saya gitu di awalnya mau apa nih, mau Bimba atau PAUD atau TK, semuanya sama-sama bagus. Mungkin ini pun saya pun masih ada rencana kalau anak nih mungkin atau sekarang saya masukin ke Bimba dulu di awal untuk pengenalan-pengenalan huruf, nulis gitu ya, angka dan segala macam. Ada kemungkinan nanti kan tahun depan bisa 5 tahun lebih gitu kan, bisa apa, atau bisa disambi gitu ya, sambil PAUD bisa. Saya juga kan rencananya gitu, maunya sambil PAUD, jadi PAUD Bimbanya siang atau sore kayak gitu sih teman-teman, biar anak juga apa namanya, biar ada, kalau di PAUD itu kan biar ada sosialisasinya juga sebenarnya. Sebenarnya lulusan Bimba juga bisa langsung masuk SD sih teman-teman. Jadi karena Bimba itu udah punya sertifikatnya juga, jadi nggak harus TK atau PAUD pun masuk SD pun langsung bisa gitu loh teman-teman. Kan kata syarat masuk SD itu harus bisa baca tulis gitu sih teman-teman. Minimal itu bisa mengenal angka gitu, angka abjad gitu ya, bisa baca sama nulis gitu. Makanya saya lebih ke fokusin itu dulu sih ke anak-anak sih teman-teman. Mungkin pengalaman pribadi saya mungkin semoga membantu kalian untuk para ibu-ibu gitu, orang tua yang punya anak yang siap-siap ingin masuk ke jenjang sekolah gitu ya. Apalagi saya yang baru pertama kali gitu ya, anak masuk ke jenjang sekolah itu serba-serba kaget, repot dan segala macam karena baru ngerasain gitu masukin anak ke sekolah gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, jika suka sama video saya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Ditunggu lagi video selanjutnya. See you, dadah. Assalamualaikum.